Pak, terkait adanya kerumunan yang di klien Anda ini kemarin, tanggapan dari keluarga gimana, Pak? Dapat kami sampaikan, saya Selamat Riyadi, selaku kuasa hukum sekaligus counterpart Kecep Harafi, menyampaikan bahwa menegaskan sebenarnya klien kami sudah mematuhi protokol ada kehadiran B Persib bukan sebagai pengisi acara, bukan, tetapi sebagai tamu undangan biasa dan lagi sebagai tamu undangan karena memang relasi, kebetulan relasi dari klien kami itu kan banyak dari artis di kota, dan di awal memang kita sampaikan kepada relasi bahwa kita ada kejahatan yaitu kita nanti baik dari Mas Arya Saloka maupun dari Mbak Dewi Persik Jawa memang menyatakan tidak bisa, mohon maaf karena tidak bisa menghadiri acara ini. Makanya kami juga tidak mempersiapkan kehadiran Mbak Dewi, tetapi pas acara kami ini kan jam 10 sampai jam 12 itu hanya untuk 200 tamu undangan dengan kapasitas gedung 1000 undangan. Kita 200 tamu pertama sudah hilang, kemudian dilanjut tamu berikutnya jam 12 sampai jam 14, 200 orang lagi dengan kapasitas gedung kita lagi. Kami tegaskan 1000 orang. Kemudian acara ini sebenarnya sudah selesai. Acara kami sudah selesai jam 12 sudah jam 12 sampai jam 2. Tapi Mbak Depersi belakangan baru hadir sekitar jam kurang lebihnya jam 4. Dia hadir. Kemudian menyumbang lagu atas kemauan sendiri kepada karyawan dan keluarga yang tersisa yang masih di lokasi. Totalnya mah udah banyak waktu itu karena sekali lagi kami tegaskan tamu undangan mah sudah pada pulang karena acara sudah selesai, itu tinggal keluarga sama karyawan Hijab Arab. Sekitar berapa, Mas? Kurang lebih 50 orang. Berarti kan Mbak Dewi ini mengantongi swab antigen nggak, Mas? Karena beliau kan dari luar kota. Sudah di awal memang Mbak Dewi sudah mengantongi surat antigen dan sudah dinyatakan negatif. Berikut saat selesai acara pun kembali lagi kita swab dan sudah dinyatakan negatif. Baik dari awal acara maupun sampai akhir, alhamdulillah ya. Misalkan ada wacana dari Satgas mau ambil swab pada 60 orang itu tadi, kira-kira tanggapan? Iya, Mas. Yang ada di acara itu, Mas, ya, diambil swabnya. Kalau ada wacana dari Satgas untuk ambil swab terhadap 60 orang yang hadir pada saya rasa ini, nanti jangan melebar deh. Saya berharap ini sudah selesai laporan itu karena tidak ada hal yang seperti diberitakan itu. Artinya kita sebagai warga negara juga sudah patuh, sudah memenuhi prosedur apa yang ditetapkan. Jadi
memohon dengan sangat, jangan kemudian diasumsikan lain. Karena saya juga paham mengenai itu.